Balik lagi bersama orang Cancer. Sama dia. Nama gue kan? Belum disebut. Cancer kan? Iya, Cancer. Abi Rudolf. Iya, bersama dia orang Aquarius, Jonathan Ferdian. Biar memperbaiki ya. Supaya tidak. Iya dong. Biar enggak ini orang salah kaprah nanti gitu. Wih, orang ini dark jokes kebangetan mereka ini. Bener gitu. Cancer kan? Iya. Stay itu Cancernya, guys. Hari ini, Be, ini karena lu tidak datang waktu itu, Be. Iya. Gua mau mengajak lu untuk meriak satu albumnya Yuju. Wow. Nah, lu mau mulai dari mana nih? Apakah mulai dari track 1 kah atau mau mulai dari MV si title track-nya tuh? Gini, gua ya, yang Yuju rilis baru ini, gua baru lihat MV-nya doang sekali. Pas rilis. Dan gua sama sekali enggak ada denger lagu dia yang lain setelah itu. Nah, enak kan gimana? Kita mau yang MV dulu. Yang menurut gue ngurut kali ya. Ngurut kali ya. Soalnya kan ada bed yang depan tuh kayak intro gitu kan, dalam kurung intro kan. Siapa tahu mungkin ada vibe-nya rasanya gimana gitu. Iya, kita ngikutin dinamika. Harus dari iya. Depan gitu ya. Ya mungkin karena Yuju-nya sendiri udah ngebuat ini tuh ini intro apa Bad Blood dalam kurung intro berarti ada tujuannya dong. Benar ya. Kita mau mendalami sesuai yang dia kasih lah. Yang gitu. Dia apa instruksikan ya. Betul. Kan? Oke lah, kita chop slap. The monkey tied the silence. Cut it down, my violence. 이건 내가 너에게 남긴 recording. 이 기분은 sweet sour. 기다려지는 hour. 내 안을 돌고 도는 body sliding power. 검은 어둠 속에 다시 빨간 불을 비추고. So if you're ready, let the cameras roll. Darah yang rusak gitu. Nanya gak sih apa sih? Darah jelek. Oh segitu doang ya. Nah soal Bad Blood nih ya. Ini ya ini jatuhnya correct me if I'm wrong sih. Ini kan kesotoyan body. Iya iya. Ya dong pembadutan. Setahu gue Bad Blood ini kalau di bahasa Inggris ya itu tuh kayak dendam gitu, kayak kepahitan gitu. Kayak lu misalnya bilang sama seseorang lu punya Bad Blood sama orang ini gitu. Nah lu seseorang kayak, apa perusahaan? Setahu gue ya. Kalau masalah pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. Nah, tapi soal Bad Blood tuh setahu gue kayak gitu sih kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini menunjukkan mungkin ya Yuju terang-terangan mungkin menunjukkan dia punya rasa enggak suka atau dendam mungkin. Mungkin ya. Okay. Atau memang temanya sealbum ini sedark sejujur itu enggak tahu coba juga. Coba kita dengarkan sekali lagi tapi dengan lihat lirik nih. Ya kan? I'm thirsty this silence. Aku haus dalam kediaman. Wah, ya dalam kesunyian ini. Yoi. The word that become a knife is violence. Wah, kata-kata yang menjadi pisau terus menjadi kekerasan gitu. Wah. This is the recording. Ini rekaman yang aku tinggalkan untukmu. Violence. 이건 내가 너에게 남긴 recording. Dari sini aja tuh udah kayak ya emang dia kesel banget sih. Iya, yeah, dia yeah. Jadi kan dia bilangnya kan ini recording yang aku tinggalkan untuk kayak kamu. Saking keselnya. Berarti nih. Berarti atau, iya atau itu kan ini sebuah karya yang iya yang kata-katanya menjadi pisau, menjadi senjata untuk orang tertentu mungkin. Ya enggak tahu ya. This feeling is sweet sour. Sweet sour tuh kan manis asem. Ya. Lucu ya dia. Campur aduk lah, campur aduk. Dia enggak pakai bitter sweet ya.
Dia bagiannya sweet sour, unik sih. Ya mungkin maksudnya bilangnya tuh campur aduk kali. Iya, ya bisa. Namanya kan perasaan kan. This feeling is sweet sour. I'm looking forward itu saya melihat ke depan ya kan. Saya penasaran, saya menantikannya, looking forward to it. It goes around inside me, blood is like new power. Jadi darahnya sekarang yang ada dalam dia jadi kekuatan barunya dia. Ya itu mungkin bisa darah benci. Ya habis dendam ya. Dendam itu jadi kekuatan dia untuk maju. In the darkness, ya dalam kegelapan aku nyalakan lampu merah lagi. Jika kamu siap, let the camera roll. Nah ini red light ini, kalau ngomongin kamera roll kan waktu record kan ya, waktu record itu ada lampu merahnya kan. Mungkin ya, maksudnya ya itu dalam kegelapan nih. Di dalam masa kegelapan ya gak sih? Ya, ya, ini tau apa ini? Metafora kan, lagi, ya, yuk kan, bisa ya, iya, iya. Bodo amat iya, iya, kita dalam, di dalam masa kegelapan dia menyalakan lampu merah dia, maksudnya dia dia tuh siap kalau udah harus tampil nih. Iya, iya. Gitu, iya. So if you're ready, let the cameras roll. Inggrisnya, I get bad blood baby, it's going to flow all over my body and spread deeply. Jadi akan bad bloodnya ini mengalir ke seluruh tubuh, terus ya sampai dalam. Sampai dalam ya. Cocok, cukup cocok kan kalau bad blood ini rasa benci yang gue tadi bilang. Ya. Karena emang rasanya, dan rasanya kayak gitu. Kalau lu emang sekesel itu sama orang, kayak gimana sih sekujur tubuh nih lo? Ya benar sih. Kata-kata tajam akan semakin dalam dan dalam. Ya udah ya, nggak ada ngomong lagi maksudnya. Nggak tahu. Hilang satu tuh tadi. Ya, berarti emang kayak enak ya, terakhir juga nekanin dendam ya, dendam ya, I get bad blood, I get bad blood. Iya. Ini tapi gue sih pertama denger ini ya. Yang kepikiran dari gue pertama kali itu Apple langsung sebenarnya. Why? Kayak apa ya? Musiknya mungkin ya atau gimana? Bad blood. Maksudnya si bad blood ini. Iya. Secara genrenya mungkin kayak kalau kita dengar teasernya Apple kan juga yang dulu gitarnya doang kan yang vibe-nya kayak suasananya nuansanya sama gitu mirip cuma bedanya di sini pakai gitar elektrik kan lebih terus rock sih terus yang crunchy gimana gitu suaranya kayak Coco Crunch. Iya suara gitarnya kayak gitu yang rusak bad blood. Ya, gue bilang bad blood kan gini ya, bad blood kan lu bilang apa? Ya kayak dendam. Apple itu kan lebih ke arah temptation gitu sih kayak iya. Tentang godaan gitu ya. Godaan terus ketika godaan itu terambil terus ternyata nggak sesuai ekspektasi yang ngambil itu malah jadi dendam gitu apa ini malah jadi sudut pandang si Siren itu yang punya dendam apa atau ya itu saat punya godaan itu kalau nggak salah di ceritanya yang di universe itu kan mereka godaan untuk ngambil kekuatan orang lain kan mungkin kekuatan itu malah dimanfaatkan untuk mendendam dipakai untuk malah perbuatan yang tidak baik bisa jadi wah. Ini akan lucu banget sih maksudnya badut-badutan badin gue ada temen akhirnya dari kemarin gue tuh ada ngebadut gitu tau MV Play makanya kita akan bahas di Play nih habis ini ya oke. Ketemu di video berikutnya, bye-bye.